tamam da doğru tutun. Jadi kayak ini kayak lebih gelap gitu. Iya kan? Apa karena lampu di sini nah? Lampu di kanan lo. Benar-benar. Iya kan? Ini jadi lebih betul ya. Di situ bayangannya sini, jadi sebelah. Sering kayak gitu makanya shading tuh kadang aku tutup kayak gini ada. Iya. Nah, soalnya kalau dilihat kayak gini kan kayak terang sini ya. Karena di situ enggak ada lampu. Masuk aja. Jadi jaga dia nanti. Bisa Kakak bilang nanti. Jadi ke depan. Assalamualaikum.
Ya, satu lebih turun gitu. Nanti ngutar lagi kan dari awal. Gedung Serbaguna RT 20. Nah, gedung Serbaguna RT 20 di Umur ya? Belakang Umur. Bilangin belakang masjid. Nah, di belakang masjid Perumahan Umur. Kalau sempat ya. Sampai di mana? Kota Baru enggak di apa Samarinda? Samarinda sekarang. Hah? Sedikit kan? Samarinda. Ya sudah kalau sempat semuanya ya, Mas ya. Saya tahu. Gedung Nano Serbaguna. Acara apa nih? Jalan Dayak Gudang. Acara apa nih Kak Tiara? Ini nikahan sayang. Nikahan deh. Ini pengantinnya. Indah. Ini hari ini. Oh gedungnya gedung A. Tidak apa lah gedungnya Nano Dem. Kenapa nih? Ini ada yang coba kamu deh, kamu ngomong deh gedungnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, di Jalan Dayak Modang Pak, tahu nggak Pak di acarane itu? Kalau oh ya linknya aja ya. Iya Jalan Share, Modang Pak. Ada masjid kan? Ada masjid, masuk ada masjid. Nanti belakangnya. Sampingnya. Gitu ya, Mas. Bagusan gitu. Karena ini kan melati ini kalau sudah tengah hari nanti takutnya dia coklat ya. Nanti coklat malah enggak bagus. Ya nanti pas jemur-jemur dibuka aja udah. Satu pentul aja kan? Heeh. Peniti aja. Tidak muat di kuku-kuku. Siapa orang dengan kuku sekecil ini? Yang bikin kuku imajinasinya Barbie kayaknya. Dia kita kayak terpada higin dia. Itu bisa dikelinding deh. Apalagi iya sih. Enggak juga sih kalau enggak muat juga. Biar aja mending cukup. Enggak kelihatan juga. Aku lu asik-asik RW. Sama kayak bajunya. Aku dari awal liat IG-nya Mbak Tiara nih langsung ke sini, fix yang ini. Gak mau yang lain. Katanya mau kecil-kecil kalau besar gimana tuh? Kayak suntiang gitu. Oh, lain anak nyawa gitu. Ada. Iya, benar. Simpel juga. Gue pakai baju adat mama.
Sumati. Ya besar-besar gitu nama orang Sumatera, besar-besar. Terlatih dari menikah untuk mengangkat biko beban hidup yang berat. Semoga bisa pakai UKTR. Amin, ditunggu Sandi. Jangan dong, nanti keluar cipnya. Ya, mata ular kan? Kak Tiara, apa ayang? Oh, Ma Aci. Bentar saya dia. Maru mau merah tuh, abangku. Bang Ucah, lakuan, PDI deh. Ini gak usah filter filter nih mukanya emang udah kita pakai lipstick pengantinnya request lipsticknya agak nude coklat. Oke, kita cari nude coklat. Biasanya saya 75. Apa tuh? Apa saya? Lighter kah? 65 ini. 65 jadi kayak pink di saya, Kak. Masa? Seductress kan? Kok bisa? Gak tahu pucat itu jadi pink. Jangan seductress. Mungkin karena nggak makeup ya, jadi kelihatannya gitu. Oh, berarti. Lima tuh memang kita beli di mana hasilnya beda deh. Oh. Ini aja aku makanya pakai tiga kan. Beda beda. Nih. Tuh, yang di bawah. Coba enggak? Coba. Coba. Ini tempat kan? Ya kan? Kalau pakai ini apa namanya? Kuas. Kalau langsung dari situ. Kan juga sama aja sih. Nanti kalau coba listrikku di rumah yang sedap terus. Jadi ini. Nih atasnya yang pakai yang satunya ini beda penjual. Pokoknya tuh ini aku punya tiga nih warnanya beda-beda. Padahal sama. Nomornya. Nomornya sama. Belinya beda-beda, ada yang online, ada yang ini kan di toko. Beli gimana ini kalau itu kontrolnya. Selisih sedikit sih, tapi kalau diperhatikan tuh ketara banget. Tapi kalau coklat yang bagus tuh coklatnya ini. Apa tuh yang halus? Halus, enggak awet. Dari Tenggarong kah? Hah? Dari Tenggarong udah dandan jangan berawal tuh. Dandan sendiri. Hah? Dandan sendiri. Ah, ada ibu. Subuh, habis subuh ya. Iya, Mbak. Ada nampannya? Iya, nampannya gimana ya? Atau piring besar enggak apa-apa juga. Kalau jangan piring terbang ya. Nanti pada terjadi. Tahu mana kan tahu luar dari kantor lu nggak kelihatan kok ada tuh HP mana yang ini HP ini ya aduh harus masuk pondok wish dah berapa hari nggak HP awas deh kamu jual juga deh dikit ya. Awalnya aku juga lepak aja beli-beli gitu kan. Aku pakai kok kadang kok beda ya. Coba swatch ternyata pakai. Maksudnya bukan hanya membeli semua kosmetik gitu.
harus juga kayak gitu deh. Bisa beda-beda ya. Saya kalau yang beli kali namanya sekali sekali aja udah salah gitu langsung nggak mau beli lagi. Nggak apa-apa kadang kalau beli ini sama mbak kata jual. Iya mbak, tapi cuma mbak lihat aku sama nggak orang yang blush tuh aku dempetin. Iya ya aku ini blush tuh kan nggak semua orang. Masa main warnanya kayak gini cari kan. Kalau blush mah kan kelihatan dari luar. Kalau itu mah kelihatan. Kamu nggak pakai baju dulu mbak? Oke, baju dulu. Nanti susah kalau udah make up. Mbak, kalau misalnya cushionnya full color tuh bagus kan? Belum pernah coba sih mbak, tapi kalau sampean mau pakai cushion, udah coba warna belum? Yang ini fit, color fit? Iya. Belum, tapi foundationnya bagus sih. Color fit, cushionnya bagus banget. Aku pakai itu sih. Setiap hari sampai habis banyak. Saya kalau Wanda sering jadi abu-abu. Enggak ya, color fit beda deh. Iya kan? Ya, beda banget memang sekarang. Bagus produknya yang keluaran seri color fit. Yang cewek tadi suka ya kak? Iya. Gak anak kan? Gak lama gak muda. Anda oke, alhamdulillah. Ini boleh? Gila? Gak usah. Sebelah sini jadi terang.